Mengomentari Ria Ricis yang kini bercadar di sosial medianya, ya, Taki Malik Duda Salma Pina ini berkomentar. Komentar Taki Malik ini menjadi sorotan. Konon katanya Taki Malik memang sedang mendekati Ria Ricis setelah keduanya memang ada proyek bareng. Ria Ricis yang didekat Taki Malik pun menjawab. Dan keduanya memang terlihat dekat dari Ria Ricis yang dekat dengan adiknya Taki Malik dan juga pernah bertemu dengan ayah Taki Malik. Memang seperti terlihat cocok, keluarga Ria Ricis pun menyetujui Taki Malik. Ya, Ria Ricis memposting dirinya sedang bercadar di sosial media pribadinya, kemudian ditanggapi dengan komentar Taki Malik yang duga dia jawab sama Ria Ricis, itu menjadi sorotan banyak orang, terlihat keduanya sama-sama single, menjadi sorotan juga agar keduanya cepat taaruf aja tanpa ada pacaran. Memang keduanya sedang ada proyek, memang tidak berdua saja. Taki Malik yang terlihat mendekati Ria Ricis, mepet terus sama Ria Ricis, dimulai dari postingan yang dikomentari. Innama yastajibul ladhi yasma'un wal mauta yab'atsuhum Allah thumma ilayhi yurja'un wa qalu. Berarti kalau misalnya kayak 2 itu dari L. Taki Malik hafiz Quran yang sekolah di luar negeri ini memang pernah menikah dengan Salma Pina, anak dari pengacara terkenal Sunan Kalijaga. Ya, pernikahan keduanya memang tidak pernah berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian mereka bercerai, penuh drama dimulai dari drama di sosial media hingga Taki Malik yang menceraikan Salma Pina tanpa langsung menemui Salma Pina dan keluarganya. Cukup lama menduda, kali ini dirinya yang single mendekati Ria Ricis, selebgram ternama di Indonesia. Ria Ricis sendiri yang belakangan ini diberitakan dekat dengan Will dan salah satu timnya yang juga sekarang sudah tidak bersama dirinya. Namun diberitakan hubungan Ria Ricis dan Wildan tak mendapat restu dari kedua orang tua Ria Ricis dan keluarga besar Ria Ricis. Ingin menikah menunggu jodoh, Ria Ricis tak mau pacaran. Ingin seperti kedua kakaknya, ta'aruf langsung menikah. Ria Ricis ambil dari pelajaran sang kakak yang bisa langsung ta'aruf tanpa pacaran. Sama-sama single dan keduanya dipertemukan oleh waktu karena ada kerjaan bareng, ya. Ria Ricis dan Taki Malik diberitakan sedang dekat. Apalagi Ria Ricis kali ini memang dekat banget dengan adiknya Taki Malik dan pernah bertemu dengan ayah Taki Malik. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.